misalnya dalam Bhagavad Gita, sebuah kitab suci ya, kitab suci agama Hindu, mengatakan ayatnya seperti ini. Patram puspam palam toyam yome bhaktya prayacati tat aham bhakti uparatam atmani prayatatmana. Maksudnya apa? Ini inti nih, sebetulnya ini inti ajaran Hindu dalam praktek keseharian. Bahwa dengan selembar daun, sekuntum bunga, dan sebiji buah, serta seteguk air, itu semua diterima oleh Yang Maha Kuasa sebagai sebuah wujud persembahan.